Hai, football lovers. Ferland Mendy, pemain yang sekarang membela Real Madrid itu mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah dengan nasib yang buruk yang menimpa kita. Ketika ia masih remaja dan bermain untuk PSG, ia mendapatkan berita yang mungkin tidak ingin didengar oleh setiap pemain sepak bola. Dokter kala itu mengatakan bahwa Mendy tidak akan bisa untuk bermain bola lagi. Dia berkata, "Ketika aku berumur 15 tahun, saya harus menjalani operasi pinggul. Mereka berkata kepadaku, aku tidak akan bisa bermain bola lagi. Dan aku harus berada di kursi roda untuk waktu yang cukup lama." Namun, Mendy selalu percaya kepada mimpinya dan menolak untuk menyerah. "Aku terbaring di rumah sakit sekitar 6-7 bulan, mengalami rehab dan kembali belajar untuk berjalan, dan sekarang aku berada di Real Madrid dan aku sangat bahagia di sini," lanjutnya. Perjalanan Mendy adalah pelajaran untuk kita agar selalu tekun dan percaya diri. Dan untuk sampai pada titik sekarang ini tentu saja menjadi sudah tak terhitung lagi pengorbanan yang ia lalui. Ketika PSG menolak untuk mempertahankannya, ia kemudian meninggalkan Paris. "Aku adalah salah satu yang meninggalkan PSG setelah mengalami cedera. Mereka berkata kepadaku, karir sudah berakhir. Namun aku bertahan, aku bermain sepak bola sambil menahan rasa sakit selama 2 tahun. Dan aku tidak menyerah." Ketika PSG sudah tidak membutuhkannya lagi, ia pindah ke klub Divisi 2 Liga Prancia, yaitu Le Havre. Dan setelah 3 musim menampilkan performa impresif di sana, namanya mulai bersinar kembali. Dan kemudian ia bergabung dengan Olympique Lyon, dan ia pun dapat merasakan bermain di Ligue 1 dan bahkan Liga Champions Eropa. Tidak sampai di sana saja, ia juga dipanggil oleh timnas Prancis dan ikut menjadi faktor kemenangan Prancis di ajang Piala Dunia 2018. Setelah 2 tahun membela Lyon, Real Madrid pun menjadi pelabuhan selanjutnya untuk Mendy. Dan di Madrid, ia mendapatkan menit bermain yang cukup. Bahkan Raul Parani memberikan pujian kepada rekan setimnya itu. Dia beradaptasi dengan sangat cepat dan dia telah membuat perubahan besar di klub. Begitulah perjalanan Mendy yang tidak kenal kata menyerah. Patut ditiru untuk kita semuanya. Gimana pendapat kalian? Silahkan like jika suka video ini dan dislike jika tidak suka. Dan yang paling penting, pertimbangkan untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update seputar dunia sepak bola. See you guys and ciao.